Jadi lu kagak terima anak perawan lu diambil jadi gundik sama babah sultan, Nek? Pendeknya, lu terima kagak terima anak perawan lu gua geret. Jangan, Bang. Dia sudah bertunjangan. Ah, banyak bacot. Raden, ayo. Raden, oh. Jangan, jangan. Ikut. Tolong, diam. Tolong, jangan. Gak mau, mau. Diam, lu. Jangan, jangan. Anak saya. Raden, jangan. Cepat, lu. Tanda tangan nih, surat jual beli. Lu mau gak ngecap jempol ini? Saya gak mau jual kebun saya. Cuma segitu-gitunya. Itu tanah perlu dipakai sama tuan tanah. Gak mau, abisnya makan apa? Apa? Mampus lu. Beres deh, Bang. Ayo. Ayo. Hei, lu jadi mau berontak sama kumpeni? Tidak, Tuan. Saya tidak mau berontak. Kenapa lu ngebandel? Tidak mau kerja lu di, ha? Saya sakit, Tuan. Lu banyak bacot, ya? Lu ikut gua. Gua bui kepala otak lu. Ayo, Rande. Ayo. Jangan. Jangan, Tuan. Ampun. Apa yang jangan? Ampun, kurang Tuan. Ajar. Apa ampun. Yang ampun? Aduh. Ayo, ayo. Jangan. Aduh. Jangan. Hei, bangsat lu. Ampun, kurang Tuan. Ajar, ya? Ampun. Ayo. Ampun, apa Tuan. Yang ampun? Ampun. Lu kagak usah takut. Jangan. Sama walong seng, ha? Ha? Lu punya anak, lu punya laki. Jangan. Ha? Sudah bikin beles, Pak. Jangan, Pak. Jangan. Jangan, Pak. Siapa lu? Wansal! Cimat, lu ikatkan di pinggang. Jin, setan, iblis takut sama lu. Terima kasih, Kong. Bismillahirrahmanirrahim.
Lihat tuh. Pacar ente. Siapa sih? Biasa, Bang Pitung, pacarnya Aise. Aisyah kirim salam, jangan lupa lorinya buat dia. Insya Allah. Aduh, semakin ganteng aja Bang Pitung. Kambingnya banyak bener. Kang dong, itu kan kambing calon mertue. Aduh, beruntung bener teman kita. Malu ah. Lu kasih tahu Kong Haji Naidin, gue sendiri yang beli kambingnya. Terima kasih, Kong. Tung, jangan lupa kirim salam ame Aisyah. Kalau lu enteng jodoh ame dia, engkong yang ngawininnya. Insya Allah, Kong. Jangan lupa kirim salam ame Kong Haji Naidin. Baik, Kong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, bayar dulu duit tempelan, baru boleh masuk. Nanti aja deh, Bang. Kalau keponnya udah laku. Apa? Nggak bisa. Abang pegang ini kain saya. Kalau nggak percaya. Nggak ada aturannya begitu. Emangnya lu dari rumah nggak bawa duit buat bayar tempelan, ha? Biarin deh, Bang. Saya talangin dulu duit tempelannya. Nih, saya bayarin duit tempelannya abang ini. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Thank you.
ya bang. Ih, lu ngapain ngikutin gue? Nah, abang lagi ngapain? Orang KTI, gue lagi bingung nih. Emangnya ada apa sih? Ayo. Abang mukanya kelihatannya kayak orang kebingungan aja. Emangnya ada apa sih? Gua kagak tahu deh. Gua nggak bisa ngomong. Emangnya kenapa? Duit penjualan kambing Kong Haji ada yang nimpe? Hah? Kurang aja. Siapa sih orangnya yang berani cabut kumis macam? Biar yang beresin bang. Sabar, I. Gue juga rasain. Ada yang kagak beres di kampung ini belakangan ini. Rakyat makin ciut aja sawenya. Tuan tanah makin lebar aja sawenya. Kagak ada satu manusia yang berani bantah. Gile gak lo? Penjajaran tuh. Noh, lu lihat. Lu lihat gak noh tuh patok? Hah. Kalau begitu biar ayah aja yang cabut tuh patok bang. Terserah lu deh. Gue mau lapor dulu sama Kong Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa susahnya sih nyabutin tuh patok? Bang, sepet. Ayo mulai turun. Pacul. Jangan takut-takut. Ji'ih tanggung jawab. Ayo Pacul. Thank you.
Bang. Barunya baik-baik. Apa lo? Celaka, Bang. Hah? Celaka. Apa lo? Mau apa sih lo? Gak boleh ngeliat temen seneng lo. Jingi, Bang. Patok-patok sawah. Habis dia bongkarin. Hei, apa lo? Mogor aja kerja lo. Tunggu lo. Paman. Ayo, paman. Ada apa sih? Siapa lo kata nama itu orang? Jingi, Bang. Kita bisa dibentiin dari centeng. Apa bapak lo, Seng? Bangsat orang. Ayo, lo ikut gue semua. Mari. Saya malu kok, Ngaji. Masa disuruh begitu aja saya gak becus? Ya, dong. Mau dikata apa? Itu namanya sudah takdir ilahi kalau uang sampai dicolong orang. Ya, Kong. Duit saya... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, lo mau mana? Golok Bang Pitung ketinggalan semalam, Be. Gida anterin sekarang. Golok abang ketinggalan semalam, Bang. Terima kasih. Abang gak usah sedih. Kalau memang rezeki kita, pasti akan kembali. Itu buat presiden kita nanti. Sekarang ambles. Percayalah, Bang. Saya akan setia sama Abang. Kalau Aisyah dilamar orang kaya gimana? Abang pikir memang saya perempuan mata duitan? Enggak. Yang gitu dong. Syukurlah kalau begitu. Abang percaya sama kesetiaan Aisyah. Abang pergi dulu ya. Bang Pitung. Bang, Pitung, mau melancong sama Bapak Longseng. Buset, lu Pitung, bangsat, lu mau ngerampok toke gue. Gak tebang, Pak, lu. Ngerampok sih kagak. Cuma mau ngambil duit orang-orang kampung yang diperes sama toke lu. Sen! Pitung. Bang, mari. Tolong rampok. Rampok.
Dengar tuh. Ada apa? Tonton rampok nih. Hah? Gimana? Kedengarannya dari arah selatan. Pukul tolong tuh. Ini pegang si bongkok, seorang hantu. Saya ada satu lagi nih. Saya boleh ngambil dari kamarnya Babah Longseng. Ayo, Hei, Mano, di mana itu ada rampok? Kedengarannya dari sebelah selatan, Tuan. Ya. Yeah. Ada obor? Ada, Tuan. Pasang. Mari kita cari. Apa isinya tuh? Beres, semuanya juga ada di sini. Coba gue lihat. Duitnya mana? Ada ini. Bungkus deh. Pinter lo. Apa tuh? Beresin bawa bang. Anjing anjing kau pergi tuh. Dan ini, gue mau pancing nih anjing-anjing company. Jadi? Ya. Langsung. Terus menembak! Perintahkan berhenti menembak. Ayo! Nembak berhenti dulu! Angkat tangan! Lempar senjata! Kumpul semua! Perintahkan jangan melawan. Jangan ngelawan ya. Enaknya kita apain nih anjing-anjing bang? Telanjangin. Mestinya lu gua tembakin kepala lu satu-satu. Tapi ini kali Bang Pitung murah hati. Bukain baju lu satu-satu. Lekas. Ayo lekas. Buruan. Bawa pulang semua anak gua lo. Dan kirim salam gua sama si Aina. Hah? Yuk, pulang yuk. Jalan. Jalan, ya, ayo! Ya.
Ayo sampaikan salam gua sama si Heine ya. Ayolah guys. Pulang. Tangkap satu pitung ke orang tidak bisa. Dobok kopon bemekar. Eizels. Bikin malu kompeni saja. Yang lakin. Alfred. Mas. Neng. Tuan Besar. Pakai pakaian dan ikut saya. Baik, Tuan Besar. Domme. Domme koppen. Ezels op elkaar. Ja, meneer. Wat ja? Wij zijn ezels. Jij wel. Ik niet, hoor. Kakek. Kek, ini duit saya berikan buat kakek. Buat nebus sawe-sawe yang digadai nama Tuan Tane. Ini bukan utang. Bukan apa-apa. Saya berikan cuma-cuma. Alhamdulillah, tuh. Banyak terima kasih. Amin. Nih, gua bagi lu duit. Jangan lu pakai ngetop lagi ya. Lu tebusin sawe-sawe lu tuh. Kakek. Banyak uang ya? Dari mana gue dapat? Dari cucu saya, Tuan Besar. Hot for dome. Berdiri dong toh. Siapa nama kue punya cucu? Siapa? Lupa, Tuan Besar. Apa? Lupa? Iya. Si Pitung barangkali dia punya nama? Bukan, Tuan Besar. Bukan. Si Midun itu saya. Apa kuli semua orang tahu di mana ada si Pitung? Hot for dome! Kenapa diam? Tidak bisa bicara! Bisu! Bunuh! Saya tanya sekali lagi ya. Apa kuli semua orang tahu di mana si Pitung? Itu rampok? Saya tangkap kamu semua, ya. Belum sudah mekar. Baik. Naim. Tuan Besar. Mari kita cari si Pitung sampai dapat. Dan kita gantung dia. Saya, Tuan Besar. Udah berapa lama sakitnya? Orang kate udah 3 bulan sakitnya. Kenapa nggak panggilin dukun? Boro-boro panggil dukun. Sawah sepetak, udah digadein nama Tuan Tanah. 3 hari lagi kalau tidak ditebus, pasti hilang. Nih, buat tebus sawah yang digadein, lebihnya lumayan buat hidup. Terima kasih, Bang Pitung. Ini dari abang, buat nyari dukun, ame obatnya. Nyari dukunnya yang manjuran ya. Terima kasih, Bang Ji. Kalau kurang nanti abang tambahin.
Mudah-mudahan abang berdua dilindungi Tuhan. Ah, nggak apa-apa. Sekali lagi terima kasih banyak, Bang. Bang, Bang, ada apa ini? Bang, kompeni datang kemari, Bang. Cepatlah masuk. Abang jangan khawatir, biar ayah yang ladeni. Naim, ini rumah siapa? Rumah Kosim, Tuan Besar. Coba gue periksa di dalam. Baik, Tuan Besar. Sir Naim, tunggu sebentar. Baik, Tuan Besar. Sabe, Tuan Besar. Cari siapa, Tuan Besar? Little Maid, eh? Apa kau lihat itu rampok si Pitung lewat sini? Rampok Pitung? Ya. Bang Pitung dan Banji baru lewat ke arah sana. Apa betul? Betul, Tuan Besar. Terima kasih. Dan kau mesti hati-hati sama itu rampok. Dia ada orang yang kejam sekali. Aduh, Bang, hampir aja. Alhamdulillah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ki, jalan belakang. Bang, waduh, Bang. Saya lihat Skoda ini sedang menuju ke arah barat, Bang. Kurang ajar. Kita kucing-kucingan sekarang. Oh, boleh. Kalau begitu kita pisah di sini aja. Kita ketemu di tempat biasa. Jadi abang terus mau nemuin Aisyah ya? Awas, Bang. Bisa kejebak. Insya Allah, kagak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Pitung. Mari duduk, Bang. Udah lama tunggu, Bang. Begitu deh. Maafin kelakuan abang. Abang terpaksa berbuat tidak baik. Hanya karena mau menolong orang-orang miskin. Ya, Bang. Ayah juga udah dengar. Katanya abang diuber-uber company. Katanya ngerampok. Asal hati-hati aja. Zed. Aisyah benar-benar baik hati. Mau mengerti maksud dan tujuan abang. Thank you.
Bang Pitung? Astagfirullah, Angus. Dia kemana tuh anak? Ah, dia mau gile. Kembang melati harum baunya. Jantung hati manis orangnya. Ah, abang bisa aja. Jawab dong, Pak Tuan Abang. Layang-layang putus talinya. Ayo ketarik abang baik budinya. Aise, aronan lu tuh Angus. Pak Haji. Ah, benar-benar deh. Hati-hati, Tung. Lu lagi dicari-cari sama company. Terima kasih, Pak Haji. Yuk pulang. Hati-hati ya, Bang. Insya Allah. Yuk kita pulang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Aduh, Bang Pitung. Ayo kira siapa barusan? Duduk, Bang. Mari, duduk, Bang. Bagaimana, I? Lo udah ceritain semuanya maksud rencana kita? Ya, sedikit-sedikit sudah, Bang. Tapi belum semuanya. Begini, yang kita mau rampok ini ialah tuan-tuan tanah dan sebangsanya yang suka memeras orang-orang kampung yang miskin dan lemah. Kita semuanya harus menolongnya. Kita ngerampok bukan untuk memperkaya diri sendiri. Bagaimana dengan rencana ini? Setuju? Saya sih setuju aja, Bang. Saya sih gak keberatan, Bang. Kalau lo udah pada setuju dengan rencana ini, besok lo pada ikut gue. Dengan cara kita sendiri. Kalau ini pantas betul buat istri juragan. Ya, memang bagus. Apalagi saya tahu istri juragan bagus. Masih muda lagi. Istri yang keberapa juragan? Baru yang ketiga. Mina? Min? Iya, Bang. Ada apa, Bang? Ada tamu. Enggak apa-apa. Sini. Coba lu lihat kalung ini. Bagus apa enggak? Aduh, Bang. Bagusnya, Bang. Saya yang ini aja, Bang. Saya lihat di kaca dulu ya, Bang. Rumahnya juragan Sa'din, tukang peres nelayan. Pantas benar saya pakai kalung ini. Ya, memang pantas. Berapa harga kalung ini? Murah kalau buat juragan Siru sih. Ambilnya juragan. Berapa? Gampang. Ya. Saya demang dari master. Demang? Iya, Tuan Demang. Ini orangnya. Dua-duanya, Tuan Demang. Saya kemari mencari buronan yang lari dari bui. Rupanya kamu yang menyembunyikannya. Hah? Bicara.
Jangan lari, penjahat. Kamu yang menyimpan penjahat, ya? Penjahat? Ya. Ayo bicara. Saya tidak tahu penjahat, Tuan. Bohong. Saya baru habis kawin. Baru seminggu. Masih pengantin baru, Tuan. Ya. Mereka penjahat yang lolos dari Bui Cipinang. Baru habis kerampok. Hah? Nih buktinya. Kamu rupanya tukang tadah barang-barang hasil curian orang-orang ini, ya? Tidak. Tidak, Tuan Polisi. Saya orang baik-baik. Mau mungkir, lo? Periksa di dalam. Teruslah semua barang perhiasan dan uang yang ada. Baik, Tuan Demang. Borgol dia. Ampun. Jangan lari. Monyet. Merampok lu, ya. Dasar lu keras rakyat lu. Benar-benar kamu keterlaluan, ya. Kamu juga tukang smokel madat gelap. Ya. Madat. Ya. Tidak, Tuan. Tidak. Buka tuh kalung. Bang. Lekas. Lekas. Yang dipinggang juga buka. Oh, jangan, Tuan. Buka, jangan, saya Tuan Demang. Oh, jangan, Tuan Demang. Buka. Sini. Sini. Ayo, ikut saya. Ayo. Ini surat buat lo. Besok datang ke kantor saya. Jangan coba-coba buka. Saya Demang Master. Bang. Bang. Bang, barang-barang kita, Bang. Bang, saya mau ketemu dengan Tuan Demang. Apa boleh? Ada perlu apa? Mau kasih surat yang kemarin. Oh, tunggu sebentar. Silakan duduk. Iya, iya. Bang, operasinya kok lain, deh?
Nggak seperti yang kemarin. Gua juga heran. Nggak dinas sekali. Orangnya nggak seperti yang kemarin. Bang, apa kita nggak saleh? Demangnya lain. Lihat coba. Iya, iya. Bang, Bang, lo ada tamu, nyang mau ketemu. Tabe Tuan Demang. Tabe Tuan Demang. Ada apa? Tanyakan barang-barang kita yang kemarin. Tuan Demang, saya mau tanya, bagaimana barang-barang emas berlian kita yang kemarin Tuan Demang ambil? Apa? Barang? Siapa yang mengambil barang-barang kamu? Gila kau barangkali. Hah? Loh, Bang, mana surat, Bang? Suratnya, kasihkan dong. Oh iya. Surat. Ini suratnya yang kemarin. Surat apa? Coba kau dengar, saya bacakan untuk kamu. Sa'adin, juragan tukang serok. Kami bukan Demang dan polisi, melainkan si Pitung dan kawan-kawan yang mengambil barang-barang kamu. Tertanda, Pitung. Salam saya pada itu Demang Master yang mata keranjang. Bangsa! Bangsa! Rampok! Bang! Ingat dong, Bang! Rampok! Ingat dong, Bang! Rampok! Ingat dong, Bang! Bang! Mari pulang, Bang! Mari pulang! Ingat dong, Bang! Pergi! Mari pulang, Bang! Ingat dong, Bang! Pergi! Mari pulang, Bang! Bangsa! Pitung betul-betul rampok! Verdomme! Alweer si Pitung! Nou, Demang, sekali ini kue juga bodoh! Tuan Scott, mana saya tahu dia mau jual nama saya? Saya tidak mengerti! Dalam tempo 24 jam, si Pitung mesti ditangkap, hidup atau mati! Right! Tuan Scott, si Pitung. Amat, Caluk, ya Tuan Sar. Tuan Sar, Amat, Caluk, gue tangkap orang yang dekat hubungannya sama si Pitung, dan bawa dia kemari. Gue mesti bisa tangkap si Pitung. Kalau tidak, gue orang berhenti. No, don't go. Baik, baik Tuan Sar. Demang, mari kita cari si Pitung. Baik, Tuan Scott. Saya sangat manis. Di mana itu rumah guru si Pitung? Oh, guru Bang Pitung. Kong Haji Naipin. Ya, betul. Oh, mesti jalan muter sebelah sana. Kiri, kanan lagi, kiri, nah terus deh. Jangan kemana-mana, saya mau kasih tau Kong Haji Naipin. Lihat babi gue mau pergi dulu. Mm-hmm.
mana itu Demang? Itu, Tuan Besar. Jalan mana nih? Kiri, kanan, kiri, kanan, kanan, hot for dome, no, jalan terus! Iya, Kong Haji, saya hanya mau menolong orang-orang miskin. Barang-barang yang saya ambil dari mereka, saya bagi-bagikan buat orang-orang yang susah. Yang diperas darah dan keringatnya habis-habisan nama Tuan Tameh. Bukan buat saya sendiri. Ya, Tung. Engkong sih setuju aja. Iya enggak? Cuma kau jadi orang buronan. Uber-uberan dari Tuan Scott Heine. Apa enak begitu? Tidur enggak tenang. Makan enggak enak. Silakan minum, Bang. Yang Pong pikirin sekarang, si Aisyah, dia sudah mestinya kawin tuh, tapi lu masih tetap aja jadi buronan Tuan Scott Heine. Habis, apa jadinya sekarang? Tuh, entar si Aisyah kemari enggak, kesana enggak. Saya sih belum mau buru-buru kawin, Be. Bang Haji, kenapa begitu sih? Si Aisyah biar tuaan sedikit juga bakal jadi basi. Kong Haji, Mak Haji, kenapa? Kong Haji, Bang Pitung, lekas mumpat, company, dan polisi, Tuan Scott, terang kemari. Ya Allah, gua bilang juga apa, Pitung? Ayo lekas mumpat ke belakang sana, Siti, ayo lekas. Ke belakang, ya Allah, ayo, lekas masuk. Masuk, ayo lekas, masuk, masuk. Lo ke kiri, gua ke kanan. Astaghfirullah. Syekh Haji, lekas serahin pitung, eh? Pitung? Saya bukan orang tuanya pitung, Tuan. Silakan duduk. Sungguh mati pitung gak ada di sini. Silakan duduk. Ini Perawan Haji? Betul, betul, betul. Ini anak saya, Tuan. Saya dengar dari orang-orang kampung, dia mau dikawinkan sama si Pitung. Benar? Betul, Tuan. No, Haji. Sayang, eh? Lebih baik sama ini. Siapa, Tuan? Demang. Orang kaya, banyak uang, baru punya istri satu. Isn't it so? Ya, Tuan Scott, ya. Tidak punya anak. Mar Pitung, rampok, bikin susah orang saja. Pitung bukan perampok, Tuan. Dia mau lindungi orang kampung yang miskin, yang melarat, yang diperes oleh Tuan Tanah dan lintah darat yang dilindungi oleh company. Nonsense, omong kosong. Syekh Haji, hati-hati kau bicara. Company bisa bikin susah pe orang. Mengerti? Ya. Kue pikir baik-baik. Kalau ada si Pitung, lekas kasih tahu saya. Nanti kue bisa jadi orang senang. Permisi. Permisi. Oh ya. Haji Ntong, Abang si Pitung, tentu tahu di mana dia berada. Sungguh mati, Tuan Besar. Saya tidak tahu di mana sekarang si Pitung berada. No, sir. Ya, ini ada kabar baik buat adik Tuan Haji. Nanti kalau si Pitung datang, kasih tahu sama dia, company mau angkat dia menjadi seorang. Asal dia mau berhenti menjadi perampok.
Syukurlah kalau begitu, Tuan Besar. Jadi Sreal, kepala kampung, ada pangkat, dan banyak uang. Tetapi, tidak boleh bikin onar lagi, Eji, bilang tua masih pitung. Kalau ngerampok, jangan pakai nama orang dong. Gua tembak ter, ucusnya berantakan. Demang. Oh, Haji, saya permisi ya. Terima kasih, Tuan Besar. Lu ingat pesan gue ya, Ji. Kain seperti kain si Pitung. Ah, yang benar. Benar. Gue kenalin. Ayo kita tangkap dia daripada kita berhenti kerja. Ayo. Eh, ini kain si Pitung ya? Bukan. Memang. Tuan. Ikut kakak. Saya sakit. Ayo. Ayo Tuan. Bangun. Tuan. Tidak peduli. Tuan. Kau melawan kompeni ya? Tidak. Ayo, bangun. Aduh. Ayo. Ayo. Jangan! Dia lagi sakit, Bapak. Ayo. Bangsa. Ayo. Dia lagi sakit. Jangan campur. Ayo. Bangun. Ayo, bangun. Jalan. Ayo. Kang, Kang Aji, Kang Aji, Kang Pitung, Ma Aji, Kang Aji, mana Bang Pitung? Memangnya kenapa si Pitung? Kapan tadi lu sama-sama dia? Iya, saya ke kiri, dia ke kanan tadi. Nah. Kang, kenapa lu? Babe barusan ditangkap, dibawa polisi Dinar ke kantor polisi. Dia ke rumah abangnya tuh, Haji Entong. Gua bilang juga apa, si Pitung nyusahin orang aja. Biarin, asal dia gak nyusahin kita. Ah, enak lu ngomong. Babe! Lu kan lebih enak jadi sarean tuh. Hidup senang, bisa berumah tangga sama si Aisyah. Tidak seperti sekarang ini jadi buronan company. Tuan Haina sudah janji pada abang. Janji company mana bisa dipegang, Bang Haji? Masa si Tuan Haina mungkir janji pada abang? Terserah lu, kalau lu terus-terusan mau jadi orang buronan. Kagak apa ayah berkorban. Ayah senang dapat menolong orang-orang kampung yang susah. Ah, dasar lu susah diurus. Bang! Bang Pitung! Bang! Bang Pitung! Ada apa, Ti? Bang! Aduh, Bang. Tolong dong, Bang. Babe ditangkap. Dibawa ke kantor polisi barusan, Bang. Tolong, Bang. Babe lagi sakit. Tolong dong, Bang. Ayo, Bang Haji. Kita ke kantor polisi sekarang. Lu tunggu di rumah. Tegas gue mengaku. Di mana itu perampok? Heh, jangan buah-buah ya. Bang Haji. Saya punya firasat gak enak. Tolong pegang nih. Gak apa-apa tuh. Mari. Ahmad, ya Tuan, cambuk dia. Baik Tuan, sampai dia mengaku. Ampun Tuan, ampun Tuan. Oh, berdori, bawa dia keluar. Jalan. Pitung. Hai Haina.
Pengecut! Hanya berani menyiksa orang tua yang tidak bersalah. Bagus, eh? Kue berani datang kemari, eh? Obas! Ya, Tuhan! Tangkap dia! Ambil dia punya senjata! Baik, Tuhan! Baik, Hene. Gua gak bakal ngelawan. Asal lu lepas nih orang tua. On the soft, rampok! Bawa dia pergi! Edan! Masih percaya mulut kompeni, ha? Ayo, jalan! Ayo! Oh, Haji, terima kasih, ya. Tuan sudah melanggar janji Tuan sendiri. Kompeni Belanda penipu! Haji? Haji juga mau masuk penjara? Lu baik antar itu orang tua pulang! Baik, Tuan. Sekarang Tuan menang. Tapi ingat, kalau Pitung bisa keluar dari bui, saya tidak mau bantu Tuan lagi. Mari, Pak. Barusan ditangkap, ditipu oleh si Hene. Ditangkap? Bagaimana ceritanya, Bang Haji? Ceritanya sih panjang, eh. Tapi yang penting, bagaimana caranya kita nolong si Pitung? Baik dah, Bang. Ayo cari akal. Tapi ayo pikir, Bang Pitung bisa meloloskan diri dari penjara. Baiklah, insya Allah berhasil. Bang Haji sekarang anterin babanya si Siti dulu pulang. Nih, si Pitung titip kopiah dan goloknya. Bang Haji sih udah gak mau ada urusan lagi dah. Doain ya, Bang Haji. Bangsat tuh kompeni. Bismillahirrahmanirrahim.
Itu bangsat. Betul tuan, orang kampung bilang si Pitung bisa menghilang. Ah, gue bicara nonsens. Cari siapa-siapa yang ngerampok. Nih, Pitung yang ngerampok. Ngerti?
Ayo. Tolong. Bang, dengar nggak, Bang? Ada berapa biji nama si Pitung, ha? Bangsat. Siapa ini orang yang ngerampok berani pakai nama gua, ha? Udah kagak doyan nasi barangkali ini orang. Lekasan dong, ayo. Tuh, lihat tuh. Sampai lo. Bang Pitung. Bang Ji. Bang Ji. Oh, lo binatangnya yang berani pakai nama gue. Merampok lagi, kau baru keluar sama merampok. Ini kali dia membunuh seorang perempuan. Terlalu. Kembali ke pos, besok pagi saya periksa lagi. Baik, kau, koyulah kau. Haji, Bitung adalah perampok, membunuh perempuan. Apa Haji masih membela dia? Ah, masa Bitung membunuh? Bitung sudah bikin kotor Haji punya nama. Merampok, main perempuan, dan membunuh perempuan. Terlalu. Kapan Tuan Sekaut masukin Bitung dalam bui? Masa dia bisa ngerampok? Apa tidak tahu, Bitung sudah membongkar bui. Dan kabur. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Nah, Haji, saya permisi dulu. Dan nanti pasti kembali. Ya. Ya, Tuan Scout. Itu pikiran bagus. Aisa cantik, masih muda, masih perawan, dan apa lagi? Ya, saya sakit hati, Tuan. Waktu si Pitung merampok Juragan Sero Sa'adin, dia berani memakai nama saya. Demang Master! Gue boleh balas sakit hati sama si Pitung. Gue ambil Aisa, buat gue punya istri muda. Nomor gue fail. Nomor 3, Scout. Nomor 3? Tiap hari gue bilang 1. Gue dusta, eh? Kurang ajar. Masa semalaman ada 3-4 kali perampokan? Lagian tempatnya berjauhan lagi. Dan juga pakai nama Pitung semua. Iya, emang. Gak masuk di akal, ya? Iya. Anehnya si Haina percaya aja lagi. Gua pikir. Buat sementara kita mesti angkat kaki dari sini. Bang?
Jangan khawatir, Se. Abang akan tetap ingat Mae, Se. Bang, Mae Haji, no. Pitung, Ji. Tung, Ji deh pada lari kemana ke dulu. Scott Hene tuh ada di rumah. Sekarang sampai hari dia di rumah. Mae Haji, doain saya biar selamat. Assalamualaikum. Doain Mak Haji ya. Baik-baik ya. Iya, Mak. Sini saya. Mak Haji, enak pandai ngerokok kau? Tentu enak, Tuan. Masya Allah, seumur hidup saya belum pernah isep pisang seenak ini. Itu barang baru saja datang dari Holland. Oh, Haji suka? Nanti saya suruh orang antar satu dos. Ah, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah. Dan bagaimana lamaran itu, Demang? Haji terima? Ya, terima sih terima, Tuan. Tapi, saya tahu Haji perlu uang. Tidak usah khawatir. Demang orang kaya. Betul, betul, Tuan. Saya pasti beruntung dengan itu, Demang. Haji and Nyonya bisa hidup senang. Mahar Pitung, Neng, ya mesti masuk bui. Itu perampok. Oh, permisi Haji. Naim. Tuan lo, kubu-kubu aja Tuan kau. Ada undangan dari Tuan Tanah Depok, Babak Gong. Oh. Pesta ulang tahun. Emangnya kita mau kemana sih? Depok. Orang katel, Bang. Anak perawan orang yang bagus-bagus main digeret aja sama tukang-tukang pukul baba bong. Pantang sih banyak duitnya. Doyan bener kawin. Emangnya kagak ada yang berani ngelawan, Pok? Lah, Bang, enak aja ngomong. Nah, emangnya kenapa, Pok? Siapa yang mau susah? Kan enak jadi pembiliharaan. Kerjanya kagak berat. Bisa aja, Abang. Pak enaknya jadi bini piaraan. Bininya udah banyak, kagak kehitung. Bagaimana pikiran Abang? Kita kerjain aja nih. Bayar deh. Assalamualaikum, Pak. Bagus.
Selamat datang. Selamat pandang umur, Bong. Selamat pandang umur, Bong. Banyak hujan dan banyak rezeki. Mali. Selamat, Bob. Mali. Mali, lu. Terima kasih. Set, Bob. Tolong lihat-lihat si Pitung, eh? Jadi, yo toke. Lu ketemu Pito, lu tangkap. Lu kasih tau tuh Renel, ngerti? Hahaha, Pitung takut sama saya toke. Dia hatinya kecil. Saya uber-uber sejak saya kerja jadi tukang tempel di pasar hewan. Dia ngebunuh saudara saya Raisan, tenteng babak longseng tuh. Mana dia berani kemari? Tuan suka lega sendiri. Pitung kagak berani datang sini. Dia tak. Mali, Tuan suka. Iya, lulu. Mali. Terima kasih ya, Mo. Terima kasih. Kamsia. Kamsia. Yang lu bilang, mana? Tuh, yang lagi meeting sama Demang. Nanti malam. Lu jangan kasih pulang. Lu mau jadiin bini pilihan gua. Beres, oke. Yang saya, Mbak Bahong, anak saya masih perawan, Mbak. Kalau dia masih kurang, lu tambah, ha? Boleh, oke. Kalau lu masih kurang, nih tambahnya. Cari, lu urus bapaknya. Gua urus dalam anaknya, ha? Ampun, Mbak. Beres, oke. Hei, jangan mana, lu tunggu sini, ha? Ya, Tuhan. Jangan lagi. Lu mau apa? Lu bilang aja. Lu mau apa?
Hei bangsat, jangan main paksa lo ya. Siapa lo? Berani-berani lo masuk kemari, ha? Setan! Gue Pitung. Bang, tolong anak saya, bang. Lo ya, memang kebetulan. Tentang jiwe bayar jiwe. Lo kan yang ngebunuh adik gua Raisan. Pergi! Bang, tolong anak saya di dalam, bang. Insya Allah, pak. Masa siapa lu? Hei, bang. Setan lu, ya. Tolong, bang. Tolong. Jadi, tolong. Lepasin, gua bilang. Tolong, bang. Keterlaluan lu, ya. Lu mau mati di tangan si Pitung? Lu, Pitung. Hah? Ampun, Pitung. Sekali lagi lu berani memperkosa anak orang, awas lu. Lu boleh ambil semua itu barang-barang gua. Ampun itu, lu jangan bikin bunuh gua. Tunggu di luar. Sekali ini gua gak bikin mati lu. Gua ambil semua barang emas lu. Lu tukang persayat ya. Ampun gua. Lu ambil semua barang gua. Lu jangan bikin mati gua. Itu. Apa? Ampun. Beres, bang. Beres, sih. Terima kasih, bang. Kenapa? Mau dikerjain sama si Bong? Eh? Kurang ajar. Sabar, sih. Jangan diapa-apain. Udah beres. Ini pakai. Terima kasih, bang. Ayo, pak. Awas, hati-hati. Bye-bye. Gua kagak berani tinggal di kampungnya Bapak Bong. Tinggal bilang aja, maunya kemana? Ntar ayah yang nganterin. Kan boleh sih, ke pasar gua aja, karena di sono ada saudara gua. Bagus, ayah kira di sana lebih aman kali. Gua antar deh daripada ke sana. Jadi deh, bang. Pak, ini barang bapak jual. Lumayan buat sekedar hidup. Terima kasih. Terima kasih. Dan nama abang sebenarnya siapa sih? Ayeji. Ono Bang Pitung. Kalau udah dibilang sih, kita ini rampok. Ah, biarin aja Belanda bilang rampok. Bagi ayah sih, Bang Pitung orangnya baik budi. Suka nulungin orang yang susah. Ayo deh, mumpung pagi, saya anterin. Dik, lu antar dulu deh. Gua mau pulang kampung. Kalau udah lo nyusul gue ya. Ya? Abang rindu manis ya nih. Rasanya kayak ada sesuatu yang kagak beres. Hati gue gak enak. Kayak ada apa-apa. Bang, bang. Berhenti, bang. Permisi, Bang Pitung. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam, ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pantes, abang merasa nggak enak. Rupanya. Bukan salah si Ese tuh. Abis kalau Pong Aji lu udah terima lamarannya tuh Demang, gimana dong? Saya dan Nyak sebetulnya nggak setuju, Bang. Tapi. Tapi terpaksa diterima, bukan? Anak memang harus berbakti pada orang tua. Apalagi itu Demang banyak duitnya. Abang permisi dulu, saya. Maji. Kok buru-buru aja, Tung? Kasihan Bang Pitung, ya. Ah, dasar babelu yang matain duitan. Nggak sedaun kelor. Lu udah pulang ya? Udah dari kemarin, Bang. Ayah udah dengar semua dari orang-orang kampung. Aisyah mau dikawinin ame Demang Mester. Masa kita tinggal di rumah aja? Bagaimana, Bang? Kita mau lari aja, Aisyah. Apa yang mesti ditakutin? Bagaimana pikiran Abang? Gua punya pikiran yang baik. Mari kita pergi ke Haji Daiman, Pak Pangulu. Jangan khawatir, Tung. Engkong bersedia membantu rencana lu. Terima kasih, Kong Haji. Ayah harap aja rencana ini gak gagal. Bisa aja. Iya, Kong Haji. Tolongin deh Bang Pitung bagaimana kayak caranya. Lu damai dulu deh sama si Siti. Saya pasti mau. Mih lagi buat nolong Bang Pitung. Saya sih setuju aja. Soal ini harus didamaikan dengan Aisyah dan Mahaji. Atur sebaik-baiknya. Jangan sampai gagal ya. Ah, dia sih pasti pada setuju. Ame siapa sih mau dikawininnya? Ame Demang Mester. Thank you.
Teng Haji, belum bisa dimulai? Belum. Rencananya enggak, Maji, pasti deh. Nah, kalau begitu lekas tukar pakaian. Lu lihat noh, polisi dinar dua orang. Lu pergi ke sana, lu pancing, lu bawa kemari. Ayo buruan. Bagi kue dong. Gih, lu juga di sana. Gua tunggu di bawah. Yes. Sini aja ya, Nim. Abis di mana dong, Nim? Di sana dong, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Selamat malam, Pi. Duduk. Yang mana pengantin lelakinya? Itu dia, Demang Mesnya. Saya, Pak Penghulu. Menurut hukum, pengantin perempuan harus ditanya terlebih dulu, mau atau tidak. Pengantin perempuannya udah lama setuju. Kalau begitu, sekarang harus dibawa kemari. Baik. Es saya. Satu, ya? Hati-hati pelan-pelan, ya. Nah, sekarang saya mau bertanya, Aisyah,
binti Haji Naibin. Apakah suka atau tidak dinikahkan dengan Demang Mester? Pikir yang benar, tidak ada paksaan. Bagaimana Aisyah? Setuju? Jawab Isa, yang benar. Jangan bikin malu Babe. Aisyah, jawab. Bang Pitung. Sa. Bang. Saya bukan Aisyah, Kong Haji. Bangsat. Oh, hot. Hayya. Astagfirullahaladzim. On the soft. Lekas kejar. Jangan sampai si Pitung lolos. Verdori. Ayo, kurang aja betul Pitung. Pengantin perempuan dibawa lari sama si Pitung. Tangkap, tangkap si Pitung. Cegat, cegat si Pitung. Bagaimana ini urusannya, ha? Ha? Bagaimana? Bagaimana? Ha? Ini rupanya urusan lu ya. Urusan gile semua ini. Duit gue habis. Gue gak redo. Ganti. Ganti! Ayo cepat jalan, Pitung! Sebelah sana, Pak! Sebelah sana, Pak! Ayo, Kak! Idiot! Besar. Saya sudah cari sekeliling rumah ini, tapi si Pitung tidak ada. Verdori! Dia sudah pergi jauh. Tidak tahu kemana. Ini kali Pitung menang. Saya mengaku kalah. Saya angkat topi untuk Pitung yang sudah berani melawan company. Pitung, musuh buyutan. Ya bang, mau kemana? Mana nih? Saja, di mana orang-orang membutuhkan pertolongan kita.